omnya, cuman Handi Tem ikut sagai. Handi Tem akui sagai. Ia bahkan lebih parah dituduh Nabi sebagai urung ti, urung tihi. Nyan geken dungu. Maka pak beda dengan urungnya tentang masalah oh tak pegah masa akhirat musuh idonya. Sebenarnya menyoji fikir dengan pikiran atau dengan akal yang sebenarnya menyo akhirat tamita patah pasti dido didonya nyen da pegah lanjung hai pate ila ke kenyataan cuma menyo lagi awak nyen pegah pi di akhirat bu di akhirat itanyo yang kamu pom akhirat cin handa pate si nyo yang memperle pembuktian yang sebenar. Nah, maka urangnya gene pegah dungunya bisa menjadikan daripada orang-orang yang tinggi ilmunya, bisa orang-orang yang penuh akalnya. Cuma beda saja bak hai patih. Hai patih nyan nyan kenyan iman sebenarnya. Nyan kalian bak lapannya gene pegah kepada urung-urung yang lagi rupa ena urung ikut daripada ajakan urung guru-guru yang lagenyo nyan gekira urung-urung yang baru belajar. Nyan memang carang bak donya carang segala macam tapi menyona urung tetot kuno urung nyan adalah urung baru belajar walaupun tingkatan urung nyan mempunyai ilmu kala ka dianggap seorang yang tinggi derajat tapi hino baru belajar. Ya, maka hanjit tersandingkan. Hanjit tersanding antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Yang sangat-sangat beda. Yang kecil berkon dan pegah. Tapi kita nyo ilmu mandum saban. Han saban. Ya, maka nagarisan ilmenyo ada tingkatan. Baik ada ilmu zahir. Itu ilmu fikah. Ilmu daripada tarikan. Ilmu yang disebut dengan tasawuf. Maka ilmu hakikat disebutlah ilmu tauhid. Nah, maka datangnya makrifah itu merupakan jalan pengetahuan, jalan mengenal, baik mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal rasul, mengenal daripada hukum qada dan qadar dan mengenal akhirat. Ya, serta mengenal akan dirinya. Ya, bagi urung-urung yang kan mengenal akan dirinya karena iman. Nyo beda aji. Urung yang kan mengenal diri nyan urungan karena iman, penuh iman. Maka perlu lagi urungan getambahi akan ilmu-ilmu tentang penambahan iman dan pengetahuan serta mengenal akan daripada yang enam macam buno. Daripada rukun iman buno. Iaitu enam macam. Maka urungnya tinggal mupasilkan. Atau geterangkan tentang kiban Allah. Ya, baik tapi kita tanya urungnya iman. Cuma bahasa. Ya, menyutat tanya, kah kamu iman ke Allah? Kamu iman. Nyan, meiman kiban. Meiman akui saja. Tidak mempelajari cara beriman, jalan iman. Nyo berangkat pak di tatanyong. Bak urung wo bak dayah sendiri munyo tatanyong nyan merebung jawaban. Oh tatanyong kiban iman rukun 6 ban 6 aci jelaskan juga. Nyan kehinan mundur. Bak wo saat tatanyong iman kepada Allah kiban iman kepada Allah. Hai iman kepada Allah kagak berah lagi gura-gura aju kamu lubung kedai sampai pada Rasulullah putuh mbak menyo memang iman kepada Allah toh dile yang perle untuk getanyo jaga maka na hadis maka na ayat ogen pega mbak wate saat getanyo dan temanyang menyo ta pega asma kalau tu Allah munya tempeng apaan tak begat dunia yang so yang mentah lima halnya apabila goyang siput karena siput 20 yang jawaban saya kan halnya zat yang kebaik katanya pakai menyo zat anjir tepu ibat
Zat hanya Allah yang tahu. Maka kepunanlah alif lam mim, alif lam ra, taha dan lain sebagainya. Karena hana tipu. Maka ditulis oleh tafsir, hanya Allah yang tahu. Munya memang hanya Allah yang tahu, kepung ditulis. Munya Allah maha tahu, hana payah tulis. Ya, berarti yang mutulisnya perlu tahu. Bek salah. Nyayakun orang yang kamu tafsir, ahli tafsir, mesti tahu alif lam mim, mesti tahu yasin, mesti tahu taha dan lain sebagainya. Apa itu artinya?